Kids, ternyata bumi kita ini menghasilkan suara-suara yang misterius, seperti suara petir yang berasal dari langit, aktivitas seismik dari permukaan bumi, dan suara-suara misterius dari laut. Hum merupakan salah satu fenomena suara paling misterius. Menurut Thomas Jamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, suaranya mirip dengungan, seperti bunyi mesin yang terdengar dari kejauhan. Jadi, apa itu hum? Kita cari tahu apa itu hum dan juga misteri suara misterius yang pernah terdengar di Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hum. Sejumlah riset dilakukan untuk mengungkap sebab dari hum. Dahulu, hum pernah dianggap sebagai delusi semata. Selain itu, hum juga dianggap sama dengan dengungan pada telinga, dan sebenarnya hanya dapat didengarkan oleh para penderita tinnitus, di mana telinga berdenging tanpa henti. Namun, pada tahun 2003, sebuah penelitian melaporkan bahwa hum disebabkan oleh suara-suara berfrekuensi kecil yang ada pada kota-kota industri besar. Alat-alat itu menghasilkan suara yang ada pada satu waktu bisa didengar. Pada Kokomo, Indiana misalnya, hum pernah dinyatakan sebagai akibat dari penggunaan kompresor dan kipas pendingin. Laporan awal menyebutkan bahwa ketika alat itu dimatikan, hum hilang. Meski demikian, penyelidikan lanjut menunjukkan bahwa ketika alat-alat dimatikan, tetap saja hum dapat terdengar. Para pakar meyakini bahwa hum punya sumber non-akustik dan di luar permasalahan penggunaan alat-alat industri. Menurut Thomas, penelitian terakhir mengungkapkan bahwa hum bersumber dari gelombang lain pada samudra dan pada dasar laut. Tabrakan dua gelombang besar di lautan yang menghasilkan gelombang seismik kecil. Gelombang itu butuh waktu 13 detik guna menyelesaikan satu getaran. Sementara itu, gelombang yang pelan pada dasar laut juga bisa menghasilkan gelombang seismik dengan frekuensi 13 sampai 300 detik. Jadi, sebagian besar dengung dapat berasal dari gelombang ini. Terjadi di berbagai tempat. Suara misterius di bumi ini bukanlah hal yang baru. Kota Taos juga bukan satu-satunya tempat terdengarnya suara aneh tak dikenal ini. Karena ternyata suara hum juga pernah terdengar pada Bristol atau Inggris, Auckland atau Selandia Baru, Brondi atau Australia, hingga Windsor, Ontario, dan Kanada. Berdasarkan Life Science, hum sudah pernah dilaporkan terjadi sejak awal 1990-an pada sebuah kota bernama Taos di New Mexico, Amerika Serikat. Hum yang terdengar pada kota ini memiliki suara semacam dengungan, desiran, atau getaran berfrekuensi rendah yang konstan yang didengar oleh sebagian penduduk di sana. Dan akhirnya, suara ini disebut dengan hum Taos. Kemudian, laporan hum pertama datang dari Inggris pada tahun 1940-an. Lebih dari 2.000 orang di London dan Southampton mendengar suara tersebut. Suara hum. Banyak yang mendeskripsikan suara misterius ini. Ada yang menggambarkan suara misterius ini sebagai suara dengan nada yang tinggi hingga gemuruh samar. Spekulasi muncul dengungan ini diduga disebabkan oleh aktivitas seismik, lava bawah tanah, atau peralatan industri dari pabrik pada sekitarnya. Hanya perempuan yang dapat mendengar suara hum. Menurut J. Hamuli dan J. P. Kelly, peneliti dari University of New Mexico, pernah melakukan studi untuk mengetahui presentasi orang yang bisa mendengar hum. Berdasarkan makalah pada jurnal Equus tahun 1995,
Keduanya menganggap bahwa hanya ada 2% populasi yang bisa mendengarnya. Sejumlah orang itu mendengar hum secara terus-menerus paling enggak beberapa kali dalam seminggu. Pendengar hum yang seorang musisi mengungkap frekuensi suara itu sekitar 41 Hz. Sementara pendengar yang seorang teknisi mengatakan frekuensi hum antara 30 sampai 80 Hz. Ada sebanyak 75% perempuan dari pendengar hum yang melaporkan, sehingga ada kesimpulan bahwa perempuan lebih peka terhadap bunyi hum. Bagi sebagian orang, hum bisa sangat menyiksa. Menurut salah satu pendengar hum, ketika mendengar suara ini, kita akan merasakan sakit kepala seperti akan meledak. Suara misterius di Indonesia. Berdasarkan laporan Life Science pada tahun 2012, penduduk Kalimantan mengaku mendengar suara menderu atau mendengkur yang aneh selama berjam-jam. Suara ini terjadi 2 hari berturut-turut. Setelah dilakukan investigasi, ternyata suara ini berasal dari sebuah pabrik terdekat dari lokasi yang sedang menguji alat ketel uap baru. Nah, kids, itu dia misteri dari suara hum. Dan suara misterius yang pernah terdengar di Indonesia. Apakah di wilayah tempat tinggal kids juga pernah terdengar suara-suara misterius? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!